Selanjutnya pemirsa, Wali Kota Banjarbaru meresmikan gedung SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School bersama Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi Banjarbaru dengan Yayasan Ukhuwah Banjarmasin dan diharapkan menjadi kebanggaan bagi kota idaman. Dukungan penuh kepada berdirinya ini di mana ini salah satu sekolah yang kita harapkan nanti menjadi kebanggaan Kota Banjarbaru. Kenapa? Karena memang sekolahnya dengan visi yang jelas, dikelola dengan benar, dengan ustadz atau guru pengajarnya yang berkualitas, insya Allah juga akan menghadirkan santri atau kualitas lulusan yang berkualitas.